Okay, so hari ni nak review pasal ESP. ESP ni bermaksud Energizing Soy Protein. So apa yang bestnya ESP ni yang selalu diceritakan oleh apa nama dekat Facebook, dekat Google Search dan sebagainya kan. So cikgu nak memang bermula dengan ESP lah. Kena produk Shaklee ni daripada produk ESP ni untuk masalah gastric sebenarnya. Tapi waktu yang sama bila ambil ESP ni boleh kurus, boleh berkulit makin cantik. Cantik tu maksudnya dia sebelum ni macam tekstur tu macam menggerutu lah dengan jerawat dan sebagainya kan. So kenapa ESP ni bagus untuk kulit? Yang cikgu nak sharekan tentang ESP ni. Okay, dia adalah Energizing Soy Protein. So kalau orang tahu soy protein kan, sebenarnya dia adalah susu soya ataupun ekstrak daripada soya. Protein tu kita ekstrak daripada soya. Tapi dia bukanlah soya tu. Soya yang berada di pasaran yang biasa-biasa ni. Dia adalah terjagalah dia punya kualiti genetik dia. Okay, non GMO maksudnya tak diubah genetik dia tu, dan Shaklee pilih dan tanam sendiri soya tu. So dia tak ada guna pesticide, dia tak ada guna pH dia pun terjaga, dia tak ada guna bahan-bahan yang terlarang kan. So ESP ni sangat-sangat bagus sebab protein adalah kita punya makanan lah, maksudnya nak renew balik sel-sel kulit dalam badan kita kan. So protein sangat-sangat bagus. Jadinya siapa-siapa yang ambil protein soya untuk ini lah kita panggil dia ESP ni kan. Kita panggil protein soya. Tapi jangan takut. Soya dia bukan soya yang sebarangan yang kita jumpa kat pasaran. Dia adalah sangat-sangat berkualiti dan tak diubah genetik. Satu cikgu nak akan dapat bagi apa customer lah tanya, tak apa ke saya ada allergic dengan soya? Tak apa. Sebabnya dia adalah ekstrak ataupun dia macam dia tarik lah ekstrak kan, dia ambil ekstrak benda tu daripada soya. Tapi protein dia sahaja, bukan buah tu ataupun soya tu sendirilah kan. So siapa-siapa yang dapatkan ESP ni daripada Cikgu Nat, so boleh dapatkan di 0104624120. The best is korang kombokan ESP ni dengan dia punya adik dia tu, itu adalah vitamin C. So bila korang ambil vitamin C tu dengan ESP ni, sangat-sangat power lah dia punya apa boosting untuk cantikkan kulit. Korang konsisten sebulan je memang nampak drastik lah korang punya masalah kulit, sama ada jerawat, sama ada parut jerawat kan. So dia takkan lama-lama lah menghitam, tapi dia akan jadi makin cerah, makin cerah. Okay, untuk parut-parut jerawat yang hitam pula, dia akan makin merah-merah-merah, kemudian dia akan pudar. So korang jangan apa rasa nak tanya ke apa ke, boleh terus tanya Cikgu Nat je. So nak dapatkan ESP sahaja pun boleh, nak dapatkan sekali dengan combo pun boleh. So kalau ESP ni Cikgu Nat akan bagi percuma shaker. Shaker tu adalah percuma lah, korang tak payah beli. So Cikgu Nat akan ajarkan cara pengambilan yang betul untuk masalah kulit. Okay, so bye, jumpa kat WhatsApp.